Kabupaten Belitung memiliki potensi wisata dan budaya yang membanggakan. Wilayah Belitung memiliki pulau-pulau kecil dengan penuh keanekaragaman hayati dan adat istiadat budaya yang unik. Dengan adanya Duta Wisata Kabupaten Belitung yang aktif mempromosikan wisata dan budaya maupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan dan kemasyarakatan. Tentunya hal itu diharapkan bisa menginspirasi dan memotivasi bagi pemuda dan pemudi di Kabupaten Belitung untuk menjadi sosok generasi berprestasi yang membanggakan. Sejauh ini, Duta Wisata Bujang Dayang Belitung bisa bersinergi untuk membangkitkan pariwisata maupun ekonomi kreatif Kabupaten Belitung pada hari ketiga setelah dilakukan sebelumnya. Pembukaan pendaftaran bagi pemuda dan pemudi Belitung untuk menjadi Duta Wisata Belitung pada tahun 2023. Pada hari kedua, peserta langsung dikarantina di Hotel Golden Tulip. Kemudian pada hari ketiga, digelar acara interview. Serta pada malam harinya, dilanjutkan kegiatan-kegiatan malam bakat, yang mana para peserta masing-masing menampilkan bakat masing-masing.